Bu Wi tahan dulu ya, kita tampaknya ini Raja Juli udah keluar. Kita mendengarkan bersama apa yang disampaikannya. Menteri apa bang? Ya, tadi jam 3 saya dapat telepon dari Mayor Teddy untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Ya, tadi di dalam saya diberi arahan ya untuk membantu beliau. Namun untuk etisnya saya kira nanti beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya bang ya? Benar, kira-kira gitu. Sementara ya, makasih. Di dalam proses bang, diskusinya seperti apa sih bang? Ya, ya. Itu dia Sekjen PSI, Wamen ATR era Presiden Jokowi, Raja Juli Antoni yang juga dipanggil oleh Prabowo Subianto sore hari ini. Bu Wiwi, kalau bicara soal nama-nama baru, tadi ada Maman Abdurrahman Golkar, kemudian juga ada Sugiono dari Gerindra, apa yang Anda lihat arah dari atau pesan yang disampaikan Prabowo ini soal pemerintahan yang akan datang seperti apa Bu Wiwi kira-kira? Ya, kelihatannya masih banyak partai politik ya, politisinya ya, yang direkrut daripada yang mungkin non-politisi. Kita melihatnya itu satu, masih jumlahnya sampai sore ini banyak ya dari politisi, dua.